Assalamualaikum warahmatullahi. Sila Ustaz Mirul. Allah, Ustaz Zaid tu buat apa ni petang-petang ni? Itulah. DSM pun tengah sunyi hari ni. Itulah Ustaz Zaid. Jadi anda pun tengah memikirkan apa yang nak, ada apa-apa program yang kita boleh buat untuk manfaat warga USM kita. Kebetulan Ustaz Zaid, saya sejak PKPB ni rasa bosan dan boring sebab tak ada apa-apa yang nak dijadi tambah ilmu sikit. Jadi duk berasa perlukan sedikitlah nasihat pada Ustaz Zaid, kok ada apa yang perlu disampaikan sebab kita dah ni dalam bulan Rabiul Awal ni. Jadi apa yang sedang anda fikirkan adalah anda kebetulan baru-baru ni baru terbaca satu buku yang bertajuk Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatahaddats an nafsihi, iaitu baginda Nabi SAW berbicara tentang dirinya. Jadi dalam buku tu, masya Allah, ada banyak hadis-hadis yang boleh kita ambil manfaat dan kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita, Ustaz Nurul. Boleh kongsikan Ustaz Zaid? Saya berasa semangat untuk dengar apa yang akan dikongsikan Ustaz Zaid ni. Ya Ustaz Nurul, mungkin dalam tempoh hari ni, masa ni mungkin kita boleh berkongsi satu hadis lah, insya Allah. Untuk tatapan kita bersama, ya, sebagai nasihat untuk kita insyaAllah, iaitu satu hadis Nabi SAW. Haddatsana Abu Walid, haddatsana Syu'bah, an Abi Ishaq, qila lil Bara wa ana asma', awallaytum ma'an Nabi SAW yawma Hunayn? Faqala, amma an-Nabiyyu SAW fala, kanu matan. Faqala, ana an-Nabiyyu la kadhib, ana Ibn Abdul Muttalib. Rawahu Bukhari. Ustaz Mirul, tahu tak perang Hunain ni bila terjadi? Sila cerita Ustaz Zaid. Saya perlu. Perang Hunain ni Ustaz Mirul, dia terjadi pada tahun 8 Hijrah, iaitu selepas daripada pembukaan kota Mekah. Beberapa hari selepas tu, maka terjadilah perang Hunain yang mana ada dua kabilah, iaitu kabilah Hawazin dan juga kabilah Thaqif yang duduk di sekitar Mekah, yang mana mereka ini tidak lagi memeluk agama, belum lagi memeluk agama Islam, dan mereka cuba mempertahankan harta mereka dan juga keluarga mereka, kaum mereka, perkampungan mereka daripada diserang oleh tentera Islam. Maka terjadilah satu peperangan, iaitu di Hunain. Masa tu Ustaz Mirul, sebenarnya umat Islam ni dah kuat. Ada lebih kurang 12,000 orang tentera yang datang ke Hunain, yang mana bagi tentera Bani Hawazin tadi ni ada lebih kurang 4,000 orang. Tetapi disebabkan mereka datang awal Ustaz Mirul, mereka sempat duduk di tempat-tempat yang strategik. Lalu mereka menyediakan pemanah-pemanah yang handal, duduk di lereng-lereng bukit. Jadi bila umat Islam datang untuk berperang pada di Hunain itu, lalu mereka kena serbu. Mereka kena serbu. Walaupun mereka ramai, tapi mereka kena serbu. Jadi bila kena serbu, Ustaz Mirul, pakat jadi getak belakang lah. Semua pakat jadi huru-hara, dan akhirnya mereka cuba melarikan diri. Jadi dalam hadis ni Ustaz Mirul, dia menceritakan ya tentang beberapa sahabat yang telah cuba melarikan diri. Namun ada juga sahabat-sahabat yang masih bertahan, ya. Mereka ini tidak panik dan mereka mengikut apa keperluan ataupun apakah yang ditunjuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tentera-tentera yang berundur, ya. Lalu ketika itu Nabi lalu pergi ke hadapan, ya, dan dia telah mengatakan satu perkara kepada kaum kafir Quraisy ni, kaum Bani Hawazin ni. Dia kata, ya, anan nabiyyu la kadhib. Aku adalah seorang Nabi yang sebenar-benarnya, bukan tipu-tipunya. Ana bin Abdul Muttalib. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Iaitu ketika itu Nabi SAW pergi ke hadapan dan mencabar golongan musuh untuk berperang dengan dia. Dan dia mengisytiharkan dirinya. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menunjukkan keberanian dia, Ustaz Imran. Dia menunjukkan keberanian dia bila berhadapan dengan musuh-musuh. Jadi bila para sahabat Nabi melihat perkara tersebut, mereka pun menjadi teruja. Dan mereka mengatakan bahawa kita mesti bersama Nabi SAW untuk meneruskan peperangan tersebut. Dan akhirnya mereka berjaya menang dalam peperangan tersebut.
Jadi Ustaz Mirul, antara pengajaran yang kita boleh ambil dalam hadis ni Ustaz Mirul adalah bagaimana Nabi SAW ni sebagai seorang pemimpin, dia sentiasa terkehadapan dan dia menunjukkan keberanian dia, dan akhirnya keberanian baginda Nabi SAW ni menjadi motivasi kepada tentera-tentera Islam melawan semula tentera-tentera kafir Quraisy, kafir ini. Alhamdulillah Ustaz Zaid, saya rasa seronok hari ni sebab dapat mutiara-mutiara kata dan saya boleh jadikan pedoman dan iktibar dalam kehidupan saya lah. Kita jumpa lagi lah Ustaz Zaid. Baik Ustaz Mirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pahlawan.